Nih, dia terkenal dengan ininya Besti. Ini konsepnya apa sih? Kayak di kebun loh makannya, Bo. Bener gak sih? Iya. Kita konsepnya kayak sapi. Ini sehari bisa habis berapa porsi, A? Ayamnya berapa potong sehari? 700 potong. Oh tuh, berarti 700 potong, Besti. Iya, Masya Allah luar biasa loh. Iya, cerita namanya tuh sambal bledak. Bledak. Belakang dulu, ah. Gimana? Apa? Ayamnya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Kumaha darah ramang. Ini aku lagi di Bogor, tadi habis endorse ya. Terus aku mampir ke salah satu restoran lagi rame banget, terkenal sama lalapannya itu katanya bener-bener segambreng. Bener-bener segambreng. Namanya apa, Bu? Ayam Cipo. Ayam Cipo. Ayam Cipo di sini. Itu beda ya, Shay? Itu cipok. Mau ya? Puasa-puasa gimana, puasa kalian lancar. Nah biar lancar lagi, aku mau kasih rekomendasi kalian. Jadi ngorong ya. Ngorong itu adalah sesuatu yang makruh kalau bulan puasa, gak boleh, Besti. Yuk kita masuk sekarang, assalamualaikum. Nih, dia terkenal dengan ininya, Besti. Ini konsepnya apa sih? Kayak di kebun loh makannya, Bo. Bener gak sih? Iya. Kita konsepnya kayak sapi. Halo Mbak, punten ya. Lagi pacaran ya? Iya bener. Mbak gak makan ayam? Ininya gak dihabisin? Bagus tau buat diet, ya kan? Kata Mbak diet, asam urat gue yang ada, ya kan? Nih, konsepnya dia segini, Besti. Punten pinjem ya. Tuh. Ya. Duh ya Allah. Berat sih. Sini ayamnya lihat. Jadi ini ayam kampung. Ini ayam bagian paha, dada. Tuh bebek ada kepala juga. Tuh. Kepala ada ceker. Aku mau dadanya aja deh. Dadanya bumbunya lebih oke loh, Beb. Karena bulan puasa aku gak boleh makan banyak. Aku harus diet. Apalagi sis, tempe ya. Ini ada hati ampelanya, guys. Boleh kali ya usus ya, satu ya. Diet apa sih? Abi mau bayar, Bi. Sekalian mau bayarin, Bi. Silahkan banget duluan. Tuh, tadi uang saya 300. Ini. Masa sih? Yo. Oh, tinggal 200? Emang belum ngeluarin kali. Emang begitu ya? Apa? Gak bisa meleng. Gak bisa meleng begini dong, gak bisa meleng nih. Yang paling enak disini apa? Sambelnya? Sambelnya enak. Ayamnya? Ayamnya. Yang pertama kali lo makan disini tau. Halo. Cantik-cantik ya. Satu orang makan tiga. Tiga? Iya. Gak apa-apa, puasa wajar, gak apa-apa. Gak usah sahur lagi nanti ya. Agak over budget ya keluarganya ya. Sambal yang banyak ya. Oke. Okay. Apa? Teh panas. Ya. Kayak lagunya Gigi. Panas, 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 panas. Tuh, itu tuh penggorengannya tuh lihat. Kita lihat sambalnya dulu ya. Sambal iblis namanya. Assalamualaikum. Ya Allah, Aa, sini dulu. Ya Allah. Kenapa? Ini kayak pemain laga zaman dulu ya. Kayak Arpen Bangun. Iya kan? Ini Arpen Bangun sore. Walaupun dia ngulek sambal, Besti, tapi lihat rambutnya. Sini dulu, A, bentar, A. Tuh, ih. Mereka listnir cek orang sudah mah tuh, Besti, bener gak? Ini sehari bisa habis berapa porsi, A? Ayamnya berapa potong sehari?
700 potong. Oh tuh, berarti 700 potong basic. Iya, Masya Allah luar biasa loh. Ini udah berapa lama? Ada mungkin 6 tahunan. 6 tahunan ya. Lihat Besti ya, kalau orang Sunda mah identik makanya tuh lalaban sama sambal yang lada bisa ngejeletot ya. Ini aku pikir tadi kayak endapannya air hujan, ngerti gak sih? Ini minyaknya, ah. Ya Allah. Ini sambal naon namina, ah. Apa? Ya Allah. Tuh, tingali. Aluh. Orang Sunda mah mau eleh gatra Besti kunungarana sambal tuh tingalinya. Tuh. Ya Allah. Tuh. Iya, cina namina teh sambal bledak. Bledak. Punya aku yang banyak sambalnya sama mangkok atau upri-upri, ya kan? Itu konsepnya lalabannya karena sebanyak itu. Ame wareg gitu nya. Wareg. Oh. Kos di kebon. Kebon. Gitu. Mending orang kadok ya namanya, heeh. Ya udahlah, ah, nuhun, ah. Siap. Ya udah Besti. Kita nikmatin lalapannya aja ya. Yuk, kita makan dulu ya ayam cipok. Sekarang kita cobain ya seendol apa ini yang namanya ayam cipo ya. Ayam cipo. Ayam cipo itu apa sih artinya ya? Non A. Ayam kecil. Oh, cipo. Ini aku udah pesan ayamnya tadi nih. Ayamnya garing banget tuh lihat. Tuh. Ini sambalnya. Ini minyaknya kebayang enggak sih Besti tuh? Dia ada serundeng. Ini kayaknya mungkin enak ya. Ini kayaknya ya. Nih. Cobain ya serundengnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ando. Serundengnya enak banget sis. Nah yang makin disini tuh banyak lalabannya. Resep. Ada terong, ada tomat, terong ungu, ada timun. Iya banget. Coba pada tahu nggak daun apa aja? Ini daun adalah pohon. Jauh-jauh bukanya ke Bogor ya sis. Ya. Pakai sambalnya cocolkan. Belakang dulu ah. Gimana? Apa? Ayamnya enak banget. Dia teksturnya tuh agak-agak manis ya sis. Ini buah-buahannya pakai sambal. Aduh nikmat, ya Allah. Dia tuh lembut gitu ayamnya ya. Rempahnya berasa. Nasi-nasi anget nih Besti. Kalau orang Sunda makan identik sama sayuran, sayur mentah, terong, buah-buahan, tomat, timun. Pas banget Gusti. Terongnya masih muda begini, nyakrek fresh. Di sini konsepnya sayurnya ada all you can eat. Jadi sakebon. Sambalnya pedas manis, sambal tomat gitu. Kacau sih. Bener-bener sambal bledak. Ini ibu ada jualan. Enak gak nih kayaknya? Enak kok. Ibu jual udah makan belum? Serius? Beneran? Kalau enggak pesen aja makan. Ya? Ya? Enak. Ya? Ada belak. Hari pesan sis, enak banget loh. Ini masih ada. Sumpah. Endol. Ayamnya tuh enak. Semuanya enak. Mungkin ayam, karena kayak ayam kecil kali ya, jadi itu nyerap bumbunya. Ini bumbunya tuh kayak enggak. Ini bumbunya tuh lebih ke manis rempahnya. Sambalnya pedas manis. Ada asam-asamnya sama tomat. Menurut aku tuh gini loh, karena banyak ya kayak tempat-tempat makan yang cuma jual ayam doang karena bisa terkenal. Karena mereka tuh punya rasa tuh nggak berlebihan gitu, tapi endul banget. Terus mereka punya karakter tuh kayak sayurannya banyak gitu. Suka lalapan ya? Suka banget aku lalapan, Beb.
Aku dulu di kampung tinggalnya. Di belakang rumah. Banyak banget lalapan itu. Nih lalabannya tuh. Kalau kalian ke Bogor, jangan lupa mampir ke Ayam Cipok. Harganya murah, tempatnya bersih, sayurnya banyak, jadi sehat. Beneran endol. Ini endol. Bledak. Dia gorengnya gak lama-lama. Seceos. Dua boleh ya, tolong. Aku gak sahur kok. Tips puasa dari aku, tidore. Enggak, tapi jujur ya, aku kalau puasa, kan udah biasa diet kan, biasa nahan makan, jadi kalau puasa aku mah happy aja, ceria. Malah ikut cepet banget sewaktu gitu. Jangan dipikirin, lu lemes. Semakin dipikirin semakin lemes. Cari aktivitas-aktivitas yang positif, tadarusan, terus apalah. Masa? Tipsnya adalah makannya dikurangin, olahraganya dibanyakin. Kalau kalian tahu aku udah turun 22 kilo dari 106. Sekarang dapat 5 dapat 6 lah pokoknya. Mau dapat THR kayak subscriber nih kayaknya ya. Enggak ada grup ya. Kalau di rumah jujur kalau misalkan enggak syuting makanya ya buah air kelapa. Makan nasi paling 3 sendok. Kalau mau sehat harus begitu. Ngomong-ngomong ahuap. Habis aja. Tuh. Enak sumpah. Besti, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini di Bogor. Makan ayam cipok. Ini bisa jadi rekomendasi kalian. Ayamnya beneran enak. Kalau kalian suka makan lalapan sayuran, mereka udah nyiapin kayak terong, tomat, pohon. Pokoknya daun apa lagi banyak banget. Harganya gak mahal. Untuk rasanya ayamnya endul. Sambalnya juga sambal beledak, juara. Pedas manis, asam gitu, sambal tomat. Tapi cocok sama sarundengnya jangan lupa ya. Sama satu lagi kalau kalian kesini ada ibu-ibu tuh tadi di belakang jualan peye, tolong dibeli peyenya sayang ya. Peyenya endul. Nih, tuh lihat. Terkes. Tadi makannya cuma berapa? Ya tadi 64. 64 ribu makannya. Ya, 64 ribu. Tuh kan? Iya. Udah enak, murah lagi. Iya. Sumpah. Wajib banget cobain. Apa kenyang tahu? Iya. Itu tutup jam berapa? Bukanya. Heeh, buka jam? Tutup? Oh, oke. Okay. Konsepnya 1-1-1-1 ya. Kita lagi presale loh.